Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallahi wa iyaya bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah telah dijadikan oleh Allah sebagai hari sukacita bagi kita, bagi kaum muslimin seluruhnya. Kita baru saja menempuh proses penyadaran kembali arti pentingnya kehidupan kerohanian dasar yang selama ini terbelenggu oleh tuntutan hidup fisikal material yang sangat dominan. Suatu proses penyadaran pentingnya arti langit dan rendahnya kehidupan bumi dengan segala implikasinya. Kematakbir, tahmi dan tahlil mengumandang sebagai wujud syukur dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk dhaif yang tidak bisa apapun tanpa ada peran dan kuasa Ilahi Rabbi. Oleh karena itu, di dalam sunnatullah telah digariskan bahwa manusia harus tinggal sementara di bumi ini. Maka tak terhindarkan hukum gravitasi bumi yang menarik tubuh fisik manusia sedemikian kuatnya. Bahkan kemudian ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kasar manusia tak kalah kuatnya ikut-ikutan tertarik ke dalam lumpur debunya. Sehingga ruh lupa akan asal-usulnya sendiri yang memancar dari singgasana langit yang tertinggi. Min